berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang istimewa seolah nyata. Mimpi yang tidak bisa diukir dengan kata dan pena. Mimpi yang menggugah hati dan jiwa. Mimpi yang sungguh tiada duanya. Mimpi yang jika berkumpul seluruh jin dan manusia, menciptakan sebuah mimpi yang sama, niscaya mereka tersungkur, terhina. Betapa tidak istimewa zat pemilik alam jagat raya, hadir lebih 500 kali jumlahnya, menyingkap keagungan-keagungannya. Betapa tidak istimewa mimpi-mimpimu, penghulu para nabi pun menemuimu, lebih dari 300 kali dalam tidurmu, menjanjikan kemenangan untukmu. Wahai sang kekasih Allah dan Rasulnya, sungguh berat engkau mengemban amanahnya. Mungkinkah engkau yang selama ini dijanjikannya membawa umat meraih kejayaannya? Namamu sama dengan namanya, nama ayahmu sama dengan ayahnya, nasabmu pun sampai kepada nasabnya, terukir kiprahmu dalam lembaran sabda-sabdanya. Wahai engkau yang ditunggu, betapa berharganya basirahmu, menyadarkanku betapa berharganya waktu yang ternyata tinggal beberapa saat akan berlalu. Wahai engkau yang mendapat hidayah, kehadiranmu dan mimpimu adalah hadiah kepada umat yang sudah susah payah menghadapi berbagai macam fitnah. Wahai engkau yang mendapat mimpi ilahi, darimu ku tahu akan keagungan ilahi Rabbi. Di saat kau putus asa, dia mendatangi karena dia lebih dekat dari urat nadi. Duhai zat pemilik kemuliaan, engkau inginkan manusia mendapat kebahagiaan, sehingga mengutus hamba-hamba pilihan agar syaitan tidak leluasa menyesatkan. Wahai kalian yang sedang kebingungan, sadarlah kalian, mimpi ini adalah bimbingan menghilangkan duka yang kalian emban. Segeralah kembali kepada petunjuk Tuhan. Duhai pembawa risalah para nabi, catatlah hamba sebagai hawari berjuang bersama sang pemilik mimpi, Muhammad Qasim bin Abdul Karim Al-Mahdi.